ada misalnya rapat di dekanat. Setelah itu sebagai jurnalis misalnya ada informasi datang dengan perjalanan dosen. Terus kita cemburu. Saya bilang, betul tidak? Kan harus kita begitu ya. Betul tidak? Tidak bisa kita pastikan dulu benar atau tidak. Saya bilang, kalau tidak percaya ketemu saya itu saja. Terus dia, saya apa? Kita biasa sembunyikan rahasianya, Pak. Nah, bisa kita sembunyikan identitasnya. Yang penting informasi apa? Tetap identitas narasumber nanti di pengadilan. Nanti di pengadilan kita kasih. Nah, tapi jurnalis itu tidak bisa dengan mudah masuk pengadilan. Karena ada jenjangnya di. Orang di luar tawan. Jika ada berita yang dianggap ada orang laporkan ini wartawan menulis berita begini. Beritanya ini itu. Maka si polisi ini harus bersurat ke dewan diperiksa beritanya. Nah, dewan pers kemudian memeriksanya apakah dia masuk delik etik atau delik pers atau hukum. Nanti dia yang merekomendasikan, silakan polisi melakukan periksa. Baru polisi memeriksa. Itu jalurnya ya. Jangan katanya tadi ini lah mau belajar manajemen masih kok tahu, tapi itu tuh moral media masih jadi kalau koran setiap redaksi pun redaksi media pun berbeda cara kerjanya pasti beda-beda, bisa saja dari reporter langsung masuk ke newsroom berita bisa.